Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 12 pada mata kuliah perencanaan sistem PAI. Kita di pada kali ini kita ada di MTS Negeri 2 Pekalongan. Kita bakal tanya-tanya atau wawancara di sini tentang mata kuliah, tentang mata pelajaran Quran Hadis. Nanti kita bisa langsung ke dalam aja. Dan yang kita akan nanti bawain tentang sistem pembelajaran kayak RPP, silabus. Oke. MI sehingga untuk membaca Al-Quran itu belum baca, sehingga dalam mengajarkannya itu berulang-ulang, tidak sekaligus jadi itu. Dalam menentukan materi dan media pembelajaran, bagaimana cara menggunakan materi dan pembelajaran sesuai karakter siswa, agar karakter siswanya. Ya, kita kan antara siswa yang satu dengan yang lain kan berbeda-beda, maka jalurnya kan jalurnya tengah. Jalurnya tengah itu artinya yang nggak bisa sama sekali dengan yang sudah bisa, itu karena kelasnya klasikal, ya karena kelasnya klasikal maka diambil jalan tengah, artinya oh ini harus, yang nggak bisa harus diulang-ulang sampai 10 kali misalkan itu kan. Kemudian kalau yang bisa ya cukup 2 kali, yang sudah bisa ya cukup sekali gitu. Berarti cara menentukan ya harus itu, dan harus sabar. Dan di luar itu artinya ketika pelajaran Quran Hadis dimulai, maka pelajaran yang kemarin, tahun kemarin harus dibaca terus lagi. Wasam sibat duha, walaupun ini materinya pindah, misalkan surat lain, maka yang kemarin harus dibaca lagi sebelum pelajaran dimulai. Pelajaran oleh siswa bareng-bareng dengan dituntun dengan gurunya, kayak gitu. Mengenai jadwal mengajar, apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Bapak dalam menentukan atau menyusun jadwal mengajar? Sebelum menyusun jadwal mengajar, misalnya gimana?